Pemirsa, saat ini saya bersama salah satu pelanggan Surabi Gapura Kang Dian, dan kita akan langsung mewawancarai mengenai Surabi Gapura Kang Dian. Kalau boleh tahu Bu, asal dari mana Bu sebelumnya? Kita sebenarnya asalnya dari sini, dari Purwakarta. Tapi kita merantau di Tangerang. Oh, merantau di Tangerang. Iya. Tapi kalau kita ke anak-anak main nih, ada di Cikampek, nggak pernah lepas dari Surabi ini. Pasti datang ke sini. Itu udah wajib. Udah langganan ya Bu? Sudah langganan banget. Dan kita keluarga besar Bendra pun insya Allah akan datang ke sini. Bendra itu benteng rakyat untuk di Tangerang. Mereka sudah tahu juga ini. Dan itu tadi sudah kita kirim juga gambarnya. Dan mereka mau banget, mau sekali datang ke sini. Maknyus, murah, dan yummy rasanya. Kalau boleh tahu Bu, setelah tadi masih sibuk beberapa Surabi, ada kelebihannya atau yang bikin beda dari Surabi lain? Kalau yang aku rasa nih ya, biasanya Surabi itu jujur ya, biasanya Surabi itu berasnya ini agak-agak ada terasa bau apeknya ya, terasa tepung berasnya bau apek. Tapi kok ini nggak pernah ada gitu. Udah lama sekali saya langgar ini, semenjak belum punya cucu juga saya sudah di sini, semenjak belum ada di sini kita ya. Jadi ya alhamdulillah lah, sehat, murah, dan enak rasanya. Berarti masih zamannya jualan di dekat Gapura ya, Bu? Dekat Gapura sana. Kita sudah mau coba juga ini. Ya, mari Bu, silakan dilanjut. Terima kasih Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, selain dari ibu juga yang menikmati Surabi Oncom, juga ada tetehnya sudah menikmati Surabi Durian. Kalau boleh tahu Teh, ada keunggulannya nggak Surabi Durian ini? Kalau aku selama kesini, pasti aku pesan durian. Soalnya favoritnya di sini sih menurut aku. Jarang-jarang ada yang toppingnya durian kan, Surabi tuh. Tapi di sini tuh cocok rasa durian sama si Surabinya itu. Rasa gimana? Enggak, enak. Nah, biasa aja berarti ya. Kalau yang lainnya mungkin barangkali ibu habis dicicip Surabi apa gitu Bu? Tadi kita banyak ya main cicip-cicipan sih kalau begini. Jadi kita di sini selain ada Surabi Oncom yang memang maknyus, durian, topping-topping yang lain seperti apa tadi yang kita pesen, macam-macamnya keju, Surabi pisang. Rasa keju, pisang, segala macam, pokoknya pilihannya itu tidak boleh ditinggalkan, maknyus semuanya. Kalau harga berarti harganya relatif sama aja Bu. Oke, terjangkau lah ya, terjangkau lah ya. Tapi rasanya nikmat itu Bu. Nikmat rasanya tentunya. Baik, terima kasih Bu. Oke, siap. Ya pemirsa, saat ini saya bersama salah satu pelanggan yang habis menikmati Surabi Gapura sebari sesepedahan. Bisa kita tanya, gimana Bu setelah mencicipi Surabi Gapura ini, apa komentarnya gitu? Komentarnya buat rasanya enak di lidah, luar biasa pokoknya. Banyak rasa juga, banyak pilihannya. Pokoknya enak lah. Bedanya sama Surabi-Surabi lain? Bedanya di sini tuh kayak fla alpukat, fla duriannya tuh kerasa banget, asli buah. Dari Cikampek. Oh, Cikampek sengaja mampir ke sini. Sengaja. Mantap. Emang kalau habis guys pasti ke sini, langganan. Tujuan guys kita. Siap-siap, mari Bu lanjut. Ya. Thank you.
rasa apa ini kak? Yang ini abon sosis, oh abon sosis ya. Kalau yang ini telur abon sosis. Jadi yang ini pakai telur, yang ini enggak. Jamur, surabi api. Baru kang? Iya, dia rapi. Apa ini rasa apa nih kang? Rasa dragon fruit. Dragon fruit. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa saya itu buah naga. Gimana nih cerita bisa dapat ide dari buah naga? Kan sekarang mau masuki new normal. Jadi ini bagus buat daya tahan tubuh, terus mengandung vitaminnya itu sangat besar, gitu. Ini asli dari buahnya langsung iya. Dibikin pak. Langsung asli pakai susu doang sama buahnya. Coba cicipin deh Rapi. Boleh mantap. Sama air teh hangat. Ya siap. Jadi pemirsa, kali ini saya akan menyicipi varian baru dari Surabi Gapura yaitu Fla Buah Naga. Kalau menurut Kang Dian, yang menjadikan ide dari buah naga ini yaitu karena sekarang kita memasuki masa new normal di mana kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar siap menghadapi segala macam dinamika kehidupan, maka Kang Dian berinovasi untuk membuat fla buah naga. Untuk itu saya akan coba kali ini. Mantepnya kang, nggak kerasa buahnya. Asli. Jadi nggak ada istilahnya tambahan gula-gula kayak gitu, nggak ada. Langsung asli buah naga. Langsung asli buah naga. Ya. Kalau di obral berapa ini kang? 10.000 aja. 10.000 aja. Udah mulai dijual? Udah mulai dirilis. 10.000 kalau ditambahin keju jadi 13.000. Tambahin keju enak. Enak. Iya. Cuman original aja dulu ya, Rapi ya. Dulu aja. Iya. Udah banyak yang suka juga. Alhamdulillah. Pesanan udah ngalir terus dari kemarin. Ini kemarin. Siap-siap lanjut kang. Iya. Pemirsa Prokarya TV, kali ini saya memasuki ronde 2 dan akan langsung menyantap surabi telur abon juga telur abon oncom. Ini surabi spesial intinya. Pokoknya kalau lagi perut lapar makan dua surabi berganti ibarat kita makan nasi. Jadi untuk itu mari pemirsa Prokarya TV ikut menikmati dan mencoba langsung datang ke lapak Surabi Gapura di Cikopak dekat stasiun Sadang. Gurih ini nih pemirsa.
terus potongnya apa tadi? Nikmat, apalagi flanya ditambah apa mayonesnya ada sedikit pedas-pedasnya, jadi ada telur ditambah abon, kemudian dikasih mayones. Mana ini surabi, beda, jarang kita bisa temui di tukang-tukang surabi lainnya. Jadi recommended banget, apalagi kalau lagi pas lapar ya. Ini makan satu atau dua udah langsung kenyang, ibarat kita makan nasi. Ya, untuk harganya surabi telur abon dibanderol seharga Rp14.000. Jadi jangan lupa pemirsa Purwakarta TV untuk datang dan nikmati kesyahduannya surabi gapura Kang Dian. Lanjut, selamat menikmati.